Spanyol menang mudah atas Norwegia dalam kualifikasi Euro 2024. Odegaard dan kawan-kawan harus menyerah dengan skor 3-0 tanpa balas. Bagaimana kronologi lengkapnya? Kami akan merangkainya sebagai berikut. Spanyol menjamu Norwegia dalam kualifikasi Euro 2024 grup A dini hari tadi. Di babak pertama, Spanyol yang dihuni pemain muda tampil menyerang dan mengurung tim tamu. Di menit ke-13, Dani Olmo berhasil mencetak gol dan membuat Spanyol unggul 1-0. Tim tamu yang tidak diperkuat Haaland tak bisa berbuat banyak. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, Spanyol masih mendominasi jalannya pertandingan. Norwegia yang ingin menyamakan skor justru kembali kebobolan lewat Joselu di menit ke-84. Di penghujung laga, Joselu kembali mencetak gol lewat sepakan kaki kanan. Skor 3-0 untuk kemenangan Spanyol. Dengan hasil ini, Spanyol menjadi pemimpin klasemen grup A dengan 3 poin. Sementara Norwegia harus puas berada di posisi buncit klasemen sementara. Berikut adalah hasil pertandingan Spanyol versus Norwegia. Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini.